Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Soba Kendal. Oke teman-teman, kali ini Minggu 13 Agustus tahun 2023 saya berada di kawasan industri Kendal. Kawasan industri Kendal ini merupakan proyek strategis nasional yang dulu diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia teman-teman. Terlihat di sebelah kiri kita itu pembangunan sungai teman-teman. Nah, yang di posisi di tengah itu pipa-pipa untuk jaringan distribusi gas teman-teman, yang dibangun oleh PT Pertamina Niaga teman-teman. Nah, yang terlihat atap warna biru itu merupakan pabrik PT Longhi Teknologi Indonesia teman-teman. Sangat luas ya teman-teman pabriknya. Pembangunan kawasan industri Kendal itu sangat rapih teman-teman. Semua jaringan perkabelan maupun jaringan perpipaan sudah ditanam di dalam tanah teman-teman. Jadi kalian tidak melihat di kanan kiri jalan atau di tengah jalan itu tiang-tiang listrik teman-teman. Hanya paling tiang-tiang penerangan jalan umum teman-teman. Kalau ini belum tahu nih teman-teman, pembangunan pabrik apa teman-teman. Ini posisinya berada di sebelah selatan PT Dayung Tekstil teman-teman. Terlihat keren-keren dan alat berat ya teman-teman, sedang melakukan pembangunan pabrik ini teman-teman. Jika teman-teman tahu bisa kok komentar di kolom komentar ya teman-teman. Apa nama perusahaan ini teman-teman yang sedang dibangun ini teman-teman. Nah, kalau yang sebelah kiri kita itu yang warna merah itu pabrik PT Borin Teknologi Indonesia teman-teman. Posisi berada di belakang PT Borin Teknologi Indonesia. Nah, ini sekarang posisi di perempatan jembatan Swilugonggo teman-teman. Nah, ini jembatan Swilugonggo teman-teman. Kalau ke kanan tadi ke arah PT Golden dan PT Dayung maupun PT Eklat teman-teman. Ini kita belok kiri ke arah barat, di sebelah kanan kita itu ada PT Inmas Surya Makmur teman-teman. Nah, di depan kita itu sedang dibangun bundaran ya teman-teman, atau seperti pulau jalan teman-teman. Kalau ke kanan itu ke arah penyediaan air bersih
yang dari Blorong teman-teman untuk mensuplai kawasan industri Kendal teman-teman. Kita belok ke kiri ini ke arah PT Borin atau ke arah Politeknik teman-teman. Sebelah kanan kita itu sedang dibangun PT Royal Regen Indonesia teman-teman. Terlihat rangka-rangka bajanya sangat kokoh ya teman-teman. Di depan kita itu berdiri bangunan Politeknik Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal teman-teman. Politeknik tersebut merupakan di bawah naungan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia teman-teman. Nah, posisi kita sekarang ini berada di depan PT Adimic teman-teman. Posisi pabrik ini berada di sebelah timur PT BSN teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita itu yang berdiri itu merupakan PT BSN teman-teman. Sangat luas ya teman-teman.
kita akan memasuki jalan Pareanom, teman-teman. Jalan Pareanom itu jalan yang di sebelah utara atau belakang PT Golden Textile Indonesia, teman-teman. Nah, kita ini sedang berjalan ke arah barat, teman-teman, melewati belakang PT Golden Textile Indonesia. Nanti ke barat terus, nanti ada belok kiri itu ke arah jembatan Suwilugonggo, teman-teman. Nah, posisi yang sebelah kanan kita ini PT Karya Wangsa Investama, teman-teman. Nah, di depan kita itu sedang dibangun bundaran atau pulau jalan di perempatan PT Master Kids Indonesia, teman-teman. Nah, kita ini berjalan ke arah selatan, teman-teman, ke arah PT Longhi, teman-teman. Di sebelah kanan kita itu merupakan PT Xclad, teman-teman. Sampai di sini dulu ya, teman-teman, perjalanan kita di kawasan industri Kendal, teman-teman. Nantikan video berikutnya perjalanan kita melihat update pembangunan kawasan industri Kendal lagi ya, teman-teman. Terima kasih.